Marilah kita merenungkan kembali makna kelahiran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar yang bernama Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haythami, yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam, beliau menceritakan tentang proses kelahiran Nabi. Secara zahir, Nabi waktu proses lahirnya dibantu oleh seorang bidan kalau hari ini yang bernama Syifa, dan itu adalah ibu dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra dijelaskan, pada saat pada tengah malam hari, datuk Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib tengah berada di sekitar Baitullah berdoa kepada Allah. Karena pada saat itu menantu Abdul Muttalib yang bernama Aminah bintu Wahbin atau ibu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam proses persiapan untuk melahirkan. Sementara ayah Nabi yang bernama Abdullah sudah terlebih dahulu meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Nabi sebelum dilahirkan beliau sudah dalam keadaan yatim. Dan dalam proses ini di tengah malam itu Sayyidah Aminah binti Wahab dalam keadaan berduka dan bersedih hati karena menunggu proses kelahiran putra kesayangannya, sementara di sampingnya tidak ada satupun orang yang menunggunya. Suami yang paling diharapkannya sudah meninggal lebih dahulu dalam perjalanan perdagangan. Maka alangkah masgulnya hati dan perasaan Aminah. Pada saat itu Aminah merasa dalam keadaan kesedihan yang memuncak, karena sesaat lagi anaknya akan dilahirkan, dan ketika lahir dipastikan anak ini sudah tidak memiliki seorang ayah. Kemudian Aminah melihat ke atas atap rumahnya. Tiba-tiba atap rumahnya terbuka dan ada 4 perempuan yang datang menemui beliau, yang kelihatan oleh Aminah berparas rupawan dan sangat cantik dan dipenuhi dengan harum-haruman, dipenuhi dengan perhiasan. Dan orang yang pertama menghampiri Aminah, assalamu alayki ya Aminah binti Wahbin, salam sejahtera bagimu wahai Aminah binti Wahab. Sesaat lagi engkau akan melahirkan manusia yang paling mulia di sejagat raya ini, dan itu bernama Muhammad. Perkenalkan, namaku adalah Hawa, ibumu, ibu seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian setelah itu turun lagi seorang perempuan yang memperkenalkan dirinya, yang bernama Sarah, istri dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang melahirkan putra yang bernama Ishak. Ishak melahirkan Yakub dan seterusnya. Sarah mengatakan, salam sejahtera bagimu wahai Aminah, sesaat lagi engkau akan menjadi wanita yang paling berbahagia, karena sesaat lagi akan lahir seorang manusia yang akan membawa keselamatan dan rahmat bagi segenap alam. Tak lama setelah itu turun yang bernama Asiyah, Asiyah binti Muzahim. Sebagian ulama berpendapat Asiyah itu adalah ibunda dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Asiyah mengucapkan kalimat yang sama. Dan yang terakhir turun ibu dari Nabiullah Isa yang bernama Maryam binti Imran. Ucapannya sama, salam sejahtera bagimu wahai Aminah, sesaat lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang paling ditunggu oleh seluruh alam, dan nanti pada masanya manusia itu, anakmu itu yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Pada proses inilah dijelaskan oleh Syifa yang membantu proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya secara manusia wajar ketika melahirkan ternyata tidak ada satu darah pun, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari ibunda Nabi Aminah. Dan bahkan ketika proses kelahiran Syifa melihat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keluar diliputi dengan cahaya dan seperti dalam posisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian digambarkan oleh ulama qasidah yang biasa kita baca dalam Syaraful Anam, fahtazzal 'arsu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan
wa tamjidan wa istighfara, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapan yang barusan kita baca adalah kalimat yang dibacakan oleh malaikat-malaikat Allah menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ada di arasy, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di sekitar langit, semuanya memuji bertasbih kepada Allah menyambut kelahiran manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas rasanya jika pada malam hari ini kita berbahagia, kita berbangga hati karena Allah telah memilih kita menjadi umat terbaik dari umat Nabi terbaik, dari Rasul terbaik, dari utusan terbaik, yakni Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.